Usaha tak akan mengkhianati, ungkapan ini cocok disematkan kepada sosok Septian Permana, 32, warga Jalan Haji Jiran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang sukses mengembangkan tanaman hias jenis anturium kuping gajah hingga ke mancanegara seperti Jepang, Kanada, Thailand dan Malaysia. Yang terbaru pria asli Tangerang kelahiran 7 September 1989 ini melakukan inovasi pembuatan bonsai anturium kuping gajah yang diklaimnya pertama ada di dunia dan tidak ada dimanapun kecuali di wilayah Pinang Kota Tangerang. Lelaki yang akrab dipanggil Asep ini mengaku mendapatkan pengalaman di bidang tanaman hias dari ayahnya juga yang berprofesi sebagai pembudidaya tanaman hias. Setelah beberapa tahun berguru pada sang ayah, anak pertama dari 6 bersaudara ini pada 2004 mulai membuka usaha sendiri di bidang pembudidayaan tanaman jenis anturium. Berbagai jenis tanaman ini seperti anturium cristallinum, anturium verde, anturium norte, green mamba dan hybrid favi. Asep memilih fokus di tanaman ini karena prospeknya cerah, sangat mudah dalam perawatan dan memiliki nilai ekonomi yang lumayan. Kenapa sih menurut mereka sampai tertarik dengan ini? Ini cuma ada di Indonesia memang. Mereka bilang apa? Unik atau gimana? Pindah daunnya. Ini sama semua Pak Asep? Pak Asep, ini ceritanya gimana sih? Berawal tahun berapa sih ketika ikut Bapak dulu? 2004. Orang tua emang terjun di tanaman hias juga ya? Terus Pak Asep ikut? Gali pengalaman dari orang tua. Terus jatuh cinta nih sama anturium. Emang kenapa Pak? Uniknya kenapa sih anturium Bapak sampai mau ke anturium bukan ke tanaman yang lain? Gampang. Terus? Mudah gitu ya. Jadi itu yang bikin Bapak tertarik. Tempoh hari kan sempat booming ya Pak, kemudian agak merosot ya Pak ya. Nah terus tercetus ide apa tuh Pak? Pembuatan itu? Bonsai itu tadi? Yang landasi ide Bapak untuk tetap bisa bertahan ya. Sambutannya masyarakat gimana Pak? Bagus ya? Sampai kapan nih Pak? Pak Asep? Mau terjun di dunia? Halo Dias? Susah hilang ya? Ini rencana ada yang diturunin ke anak ya? Insya Allah. Sobat Warta Kota, ini nih suasana di tempat Batara Anturium milik Pak Septian Permana yang berada di Jalan Haji Jiran, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Tepat persisnya itu berada di seberang rumah Bapak Gubernur Banten, Bapak Haji Wahidin Halim. Itu sebagai patokan ya kalau mau kesini Sobat Warta Kota. Pak Asep, kalau misalkan ada orang yang mau belajar, gimana Pak Asep? Apakah Pak Asep mau berbagi ilmu dengan mereka? Apa Pak Asep? Caranya gimana Pak Asep? Terus kemana nih mau menghubungin Pak Asep ini? Ke Instagram gimana nih? Alamatnya apa Pak Asep bisa disebutkan? Alamat Instagram akunnya? Batara. Batara Argadana. Untuk Facebook sama juga ya Batara Argadana. Kalau boleh nggak minta nomor WA-nya barangkali biar bisa lebih mempermudah lagi orang mau berhubungan dengan Pak Asep. Berapa Pak Asep bisa disebutkan? Itu langsung ke Pak Asep ya. Oke Pak Asep, terima kasih banyak nih atas informasi yang telah diberikan kepada warga kota. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi seluruh pembaca maupun yang menyaksikan siaran ini Sobat Warta Kota. Semoga makin sukses nih Pak Asep. Assalamualaikum.
ini tanaman apa, Pak? Bonsai. Baru tahu saya nih, Pak. Ini baru tuh gimana, Pak? Sebelumnya belum ada, Pak. Termasuk di dunia. Berarti Bapak ini pertama di dunia dong penemu bonsai tanaman anthurium ya? Pertama. Pak, prospeknya gimana, Pak, kalau untuk yang ini? Kentannya kenapa, Pak? Kentannya jadi dari 100% 30%. Oh, agak. Tapi kalau misalkan udah jadi, perawatan gimana? Gini, gampang. Gampang. Udah, penyiramannya. Pak Asep, ini tua amat, Pak Asep. Ini emang usianya berapa sih sebenarnya kalau pohon ini? Kurba ini? Bisa. Ini jenis apa, Pak? Ini anthurium RD. Itu yang panjang umur? Oh, semua panjang umur ya? Saya pikir hanya untuk yang ini sampai 40 tahun gitu. Pak, ini apa, Pak? Jenis? Kuping aja, nor. Punya berapa banyak pohon? 1000 pohon banyak nggak? Pak, yang paling banyak disukai masyarakat yang mana sih? Tidak. Kenapa, Pak? Dibedakan yang dibandingkan yang lain? Berapa memang, Pak? Kalau untuk pasaran luar yang mana yang menarik banget mereka suka? Yang besar-besar ya? Kenapa sih, Pak? Mereka ada yang khusus gitu sampai 20 cm dipilih gitu, kenapa, Pak? Kenapa, biar awet di perjalanan atau gimana? Biar nggak peki, Bapak, karantinanya biar lolos langsung.